ini rejim bukan rejim manusia lagi, rejim binatang yang menghalalkan sebagai macam cara. PKI. PKI. Dan kita lunturkan rejim ini dan kita hilangkan rejim ini dari bumi Indonesia. Allah. Semua rakyat Indonesia, kami dari Lampung, insya Allah kami akan tetap berjuang sampai titik darah. Amin. Allah. Amin. RGP benar-benar. Ini Ustaz Imamsan, wakil ketua DPRD Lampung. Ini jadi korban juga. Ini teman kita dari RGP juga, Ustaz Imamsan juga jadi korban penyakitnya. Saat ini karena memang gimana Ustaz? Ustaz Imamsan cerita sedikit karena kejadian di masjid. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kejadian ini kami tidak akan pernah mundur, kami akan terus tetap berjuang. Katanya di masjid rejim. Ini rejim bukan rejim manusia lagi, rejim binatang yang menghalalkan sebagai macam cara. PKI. PKI. Oleh karena itu tugas kita lawan, lawan, dan lawan. Allah Akbar. Takut. Allah Akbar. Allah bersama kita. Kemarin di masjid seperti apa ceritanya? Ya. Jadi begini, jam 3 itu Brimob telah memborbardir kami. Dari jam 3 sampai jam 6:30 pagi, tanpa menghiraukan suara azan, mereka memberentetkan peluru-peluru mereka kepada orang-orang yang tidak berdosa. Dan hampir bisa dibilang yang terkena peluru itu sekitar hampir 500 orang. Itu berbagai macam peluru kena. Ada yang kena di mata, ada yang kena di kaki, ada yang kena di paha, dan ada yang kena di dada. Namun itu tidak akan menyulutkan perjuangan kami. Kami tetap berjuang ke jalan yang hak dan yang batil, tetap kami perangi. Oleh karena itu, pesan saya untuk seluruh relawan, kita berjuang, kita lunturkan rejim ini dan kita hilangkan rejim ini dari bumi Indonesia. Allah. Kalau di dalam masjid itu diserang dengan peluru seperti itu perbuatan siapa? PKI. Komunis ya. Itu jelas komunis. Oke. Kita semua rakyat Indonesia, kami dari Lampung, insya Allah kami akan tetap berjuang sampai titik darah. Amin. Allah. Amin.